suami istri memang kita harus saling berunding dalam membuat suatu karena itu segala sesuatu kita akan melakukannya. Manajer ungkap Lesti Kejora dan Rizky Billar dapat kado honeymoon ke Prancis dari penggemar setianya. Pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Billar mendapat kado dari para penggemar yang dijuluki Leslar Lovers. Lesti dan Billar diberi hadiah spesial dari penggemar untuk honeymoon ke Prancis. Kado tersebut diberikan Leslar Lovers yang berdomisili ke Prancis. Namun, melihat kepadatan jadwal of I Lesti, sang manajer menjelaskan belum tahu pastinya kapan Lesti dan Billar akan terbang ke Prancis. Hal itu diungkapkan dalam channel YouTube Isu Seleb yang tayang pada hari Selasa, tanggal 16 September tahun 2021. Pengen ke Turki, tapi kan kondisi lagi COVID kayak gini. Bisa dibilang agak sulit ya, terang Rizky. Sebagai manajer harus menyesuaikan jadwal pekerjaan Lesti Kejora terlebih dulu. Sehingga saat Lesti dan Billar honeymoon ke Prancis, nanti Lesti akan mengosongkan jadwalnya untuk sementara waktu. Meskipun akan terlaksana, tapi kan tekniknya akan menyesuaikan jadwal. Terang Rizky. Setelah menikah ini, Lesti Kejora masih harus disibukkan dengan beberapa jadwal manggung. Namun, banyak jadwal of I sedikit terhambat lantaran masih diterapkan pemberlakuan PPKM di Indonesia.